hukuman yang panjang. Anies ditantang cabut. Tambahan tersangka dalam kasus itu, Anies ditantang cabut izin Holy Wings. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim bereaksi keras terhadap Holy Wings yang memberikan promosi miras kepada orang bernama Muhammad dan Maria. Dia meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut izin Holy Wings karena menistakan agama. Lukmanul Hakim menilai polisi sudah bertindak dengan menetapkan tersangka pegawai Holy Wings yang menghina Muhammad dan Maria. Sikap polisi